Okey. Kita akan sambung pembelajaran tadi. Tadi kita belajar di mana sistem metrik kita tukar kepada sistem piawai. Sekarang kita belajar sistem piawai ditukar dalam sistem metrik. Okey. Sebagai contoh, cikgu ambilkan 010,000 meter. Bagaimana kita nak tukar kepada sistem metrik? Kita kena perlu kira berapa kosong yang kita perlu ada. 1, 2, 3, 4. Kalau 4, kita kena ambil bawah dia ada berapa? Kalau di sini kita ada 10 kuasa 3. Maka kita kena tukarkan 10 kuasa 3 menjadi 10 kuasa 3 meter. Jelas? Kita kena pastikan nombor kosongnya cukup untuk suatu imbuhan yang kita guna. Jadi kita tukar 10 kuasa 3, kita mengetahui sama dengan kilo. Terus kita letakkan meter. Okay. Begitu juga dengan contoh satu lagi adalah cikgu bagi kurang daripada 1. Contohnya 1.2 darab 10 negatif 3. Negatif 10 negatif 9 meter. Okey. Bagaimana kita nak tukar? Terus 1.2 kita tengok 10 negatif 9. 10 negatif 9 adalah nano. Maka kita tukar dia dalam bentuk nanometer. Jelas? Dia sangat simple. Penggunaan sistem metrik hanyalah digunakan kebanyakannya dalam ilmu pelajaran fizik dan jarang ditanya dalam ilmu matematik. Tetapi ini adalah sekadar penambahan silibus untuk memahami bagaimana konsep piawai boleh diubah kepada nombor metrik dan sistem metrik, dan sistem metrik boleh diubah dalam bentuk piawai. Seterusnya, kita akan belajar bagaimana nombor piawai itu proses operasi nombor piawai. Dalam proses operasi, kita mempunyai 3. Darab, bahagi, tambah dan tolak, dan satu lagi adalah melibatkan kurungan ataupun melibatkan proses kuasa. Okey, kita pergi kepada bentuk yang pertama, iaitu proses operasi tambah dan tolak. Cikgu bawakan satu contoh soalan. 3.2 darab 10 kuasa 3 tambah 2.7 darab 10 kuasa 3. Untuk melakukan operasi tambah dan tolak, pelajar perlu ingat. Pelajar perlu memastikan bentuk kuasanya adalah sama. Kalau tidak sama, kita akan lakukan proses penyamaan. Jadi apabila proses, kalau kita lihat kepada soalan ini, nombor kuasanya sudah sama, 3, 3. Jadi bagaimana kita nak selesaikannya? Kita terus jadikan 3.2, kita ambil 2.7, kita ambil 3.2, kita lakukan operasi tambah seperti biasa. Kita letakkan kurungan. Okey, kemudian kita letakkan 10 kuasa 3. Okey. Kenapa ada satu saja 10 kuasa 3? Ini adalah proses pemfaktoran di mana kita keluarkan 2 dan kita keluarkan 10 kuasa 3. Kita letakkan kurungan. Boleh? Jadi di sini kita akan lihat 3.2 ditambah dengan 2.7. Kita akan dapat 5.9 darab 10 kuasa 3. Selesai. Mudah sekiranya kalau kuasanya sama. Cikgu bawakan satu contoh yang kuasa tidak sama. Sebagai contoh, 1.4 darab 10 kuasa 3. Ditambah dengan 1.5 darab 10 kuasa 2.
Okey, kalau kita lihat di sini kuasanya tidak sama. Jadi kita perlu lakukan suatu proses untuk samakan kuasa. Cikgu memberi tips, andainya kita nak lakukan kuasa, biasanya kita pergi kepada nombor yang lebih besar. 2 dengan 3 kita lihat, 3 lebih besar. Maka 2 ini kita jadikan, kita ubah 2 menjadi 3. Jelas? Okey. Jadi bagaimana proses 2 untuk menjadi 3? Okey, kita lihat 1.4 darab 10 kuasa 3. Di hadapan tiada perubahan. Kita lihat di belakang. Okey. Bagaimana kita nak jadikan dia? Kita bawa dia jadi 0.15 darab 10. Kalau kita lihat 1.5, kita darab 10, kita akan keluar bentuk macam ni. Darab dengan 10 kuasa. Jelas? Kita cikgu ulang sekali lagi. Daripada 1.5, kita dapat 0.15 darab dengan 10. Benda ni kita masukkan, kita gantikan di sini. Jadi, apabila sampai di situ, kita selesaikan 0.15. 10 kuasa 1 tambah dengan kuasa 2 dapat kuasa 3. Jadi kita lihat kuasanya sudah sama. Apabila sudah sama, kita lakukan operasi tambah seperti biasa. 1.4 tambah dengan 0.15. Kita buat kurungan darab dengan 10 kuasa 3. Kita akan dapat 1.55 darab 10 kuasa 3. Okey. Ada setengah tanya. Boleh cikgu di sekolah ajar 3 jadi 2? Tak ada masalah. Tetapi dia akan jadi satu proses lagi. Apabila kita tukar, kita akan dapat nombor lebih daripada 10. Maka kita kena tukar balik dalam bentuk piawai. Kita akan ada 2 kerja di situ. Jadi, tips cikgu untuk memudahkan, kita tukar kepada nombor yang lebih besar supaya kita tidak perlu lakukan lagi proses menukar kepada bentuk piawai. Kita akan belajar, tadi telah kita belajar operasi tambah. Sekarang kita akan belajar konsep yang sama dalam operasi tolak. Okey, cikgu bagi bawakan suatu contoh operasi tolak. Sekiranya kita lihat kepada bentuk soalan ini, pertamanya kita perlu fokus kepada kuasanya. Kita lihat kuasanya adalah berbeza. Apabila berbeza, maka kita perlu samakan kuasa. Seperti teknik yang cikgu ajar sebelum ni. Bagaimana? Okay. Di hadapan ini sebab dia sudah kuasa 3, tipsnya kita bawa kepada kuasa yang lebih besar. Di hadapan ini tak ada masalah, maka kita tulis balik. Tak ada masalah. Okey. Maka kita tak perlu melakukan perubahan. Di sini kita perlu lakukan perubahan kerana kita nak jadikan dia kuasa 3. Jadi di sini kita bawa 1.92 darab dengan 10. Okey, kita tahu di sini bahawa 9.2 sama dengan 0.92 darab 10. Maka kita ambil yang belakang ni, letak di bawah 10 kuasa 2. Kemudian, apa akan berlaku? Okey. Jadi, kita lakukan proses seperti biasa, 1.0 tolak dengan 0.92 darab dengan 10 kuasa 3. Jadi kita akan dapat 0.8 darab 10 kuasa 3. Adakah jawapan ini sudah siap? Kebanyakan pelajar pada tahun lepas, cikgu lihat, banyak ditinggalkan jawapannya dalam bentuk ini. Maka dia tak dapat markah penuh. Sebab apa? Ini bukan dalam bentuk piawai. Sebab kita mengetahui piawai adalah kurang lebih daripada 1 dan kurang daripada 10. Ini tak lebih daripada 1. Bagaimana kita nak buat? Kita pecahkan seperti tadi, 0.8
darab 10, darab 10 kuasa 2. Okey, jadi 0.8 darab 10 kita akan dapat 8 darab 10 kuasa 2. Okey, jelas. Jadi di sini sangat-sangat perlu pelajar perhatikan.